setahun sekali ia datang pada kita, bertekunlah kita beribadat pada Yang Esa, menghimpun pahala, memenuhi maksud kita, membangun agama, kehidupan. Ni, apa yang kau lambat sangat ni? Kita orang semua dah kebaruk tau. Dah ketagih. Lapor. Eh, orang mana? Lupa beli ya. Aduh, mana boleh. Nak makan, kena ada air. Kena beli apa? Ini pun dah yak-yak ya ni. Jom, jom, jom. Mari, mari. Oi, tunggu lagu, oi. Kau nak beduk seorang ni, oi.
Kalau macam ni lah kan. Bau gemuk. Ini baru baru ya ya. Dapat pula port baik lah rumah sendiri. Ini rumah aku tak ada 4 hari tu. 4 hari tu. Tapi lepas 4 hari ni, kenalah cari port lain pula. Ha? Lain pula, ha? Tak ada masalah tu. Azhar tak makan? Aku teringat kakak kau. Dah setahun dia tak ada. Ya dah pergi tu, tak pergi je. Dah tak buat apa dah. Makan je lah. Dah makan je. Buruk kalau orang tua teroyok. Betul kata Abang Sapri ni. Dahlah. Makan-makan. Lepas ni, kita kena T.O.I. Rumah aku telefon. Hello, sayang. Kat mana tu? Dah sampai. Dah sampai. Kak Uma. Kak Uma. Kak Uma. Bukan ke saya tak ada 4 hari? Ada emergency. Habis sekarang kat mana tu? Dekat simpang rumah. Dalam lagi. Pusing ke dalam. Dalam lagi. Ha? Ah. Ah, siram, siram. Siram bunga tu lagi. Tiffany. Anak ayah. Anak ayah. Ni kawan-kawan abang. Datang tolong. Gotong royong. Kan nak raya. Eloklah. Di bulan puasa ni kita sama-sama gotong royong. Bersihkan rumah. Sedangkan Nabi pun pergi berperang bulan puasa. Kita elok ikut sunnah Nabi. Lagipun kita hidup bermasyarakat. Anak ayah, anak ayah, pulang. Apa bahagia dalam berpuasa, bersabarlah kita dalam mengkar. Artinya dikabarkan kita berita gembira, terkibar bendera. Tegaknya air.
yang penuh tak.